Sudah tahu belum? Saat ini ada beberapa aplikasi yang bisa menghasilkan uang tanpa modal dan tanpa undang teman loh. Mau tahu aplikasi apa saja itu? Yuk, simak video ini sampai selesai ya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, aplikasi penghasil uang tanpa modal semakin banyak diminati sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Berbagai platform baru telah muncul dengan menawarkan beragam metode yang menarik, mulai dari menjawab survei singkat hingga bermain game sederhana. Keunggulan utama dari aplikasi-aplikasi ini yaitu mudah digunakan sekaligus tidak terbatas waktu. Dengan keunggulan tersebut, pengguna dapat menghasilkan uang tambahan secara efisien tanpa harus meninggalkan aktivitas utama mereka. Berikut adalah daftar aplikasi penghasil uang tanpa modal. Pertama, FreeCash. FreeCash.com adalah sebuah aplikasi penghasil uang yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store untuk perangkat mobile. Pengguna dapat menghasilkan uang dengan menguji aplikasi, bermain game, dan menyelesaikan survei tanpa mengundang teman. Aplikasi ini menawarkan pembayaran yang bervariasi, mulai dari $1 hingga lebih dari $300 loh. Pengguna dibayar dalam bentuk koin yang dapat ditukarkan melalui cryptocurrency, pembayaran melalui PayPal, transfer bank, atau kartu hadiah dari berbagai retailer populer. 2. Swagbucks Earn Money. Swagbucks adalah aplikasi untuk mengumpulkan poin dengan mudah melalui aktivitas seperti menjawab survei, bermain game, menonton video, dan melakukan pencarian di internet. Swagbucks menawarkan banyak cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, meskipun beberapa tugas mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Dari aktivitas tersebut, pengguna juga dapat memperoleh cashback dan mengakses penawaran khusus serta kupon diskon saat berbelanja di lebih dari 1.500 retailer, offline maupun online, termasuk supermarket. Selain itu, poin yang dikumpulkan bisa ditukarkan dengan kartu hadiah dari retailer terkenal seperti Amazon atau Walmart atau dapat dicairkan menjadi uang tunai melalui PayPal. 3. CashZen. CashZen menjadi salah satu aplikasi penghasil uang langsung ke rekening tanpa modal. Pengguna aplikasi ini dapat memperoleh hadiah hanya dengan membaca berita atau artikel. Aplikasi ini memberikan 50 koin untuk setiap berita yang dibaca. Koin tersebut dapat ditukarkan menjadi uang tunai yang dapat ditarik melalui rekening bank atau aplikasi Dana. 4. CashPop. CashPop adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan uang dengan melakukan aktivitas seperti browsing, chatting, dan menonton video. Pengguna dapat menyelesaikan misi atau tugas yang diberikan seperti menonton video, berinteraksi dalam komentar, dan bermain game untuk mendapatkan koin sebagai reward. Aplikasi ini mendukung berbagai metode pembayaran untuk pencairan koin yang diperoleh. 5. Toloka. Toloka adalah salah satu aplikasi penghasil uang 100.000 per hari tanpa modal. Aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan asal Rusia ini dapat menghasilkan uang dengan menyelesaikan berbagai tugas seperti mengklasifikasikan gambar, transkrip rekaman audio, mengisi survei, dan tugas lainnya. 6. Cash App. Cash App merupakan aplikasi investasi penghasil uang tanpa modal yang meminta penggunanya untuk menjawab survei, menonton video, dan melakukan aktivitas lainnya untuk mendapatkan poin. Poin dari mengerjakan sejumlah tugas tersebut dapat ditukarkan menjadi uang melalui PayPal. 7. YouGov Indonesia. YouGov adalah perusahaan riset yang mengumpulkan data analisis konsumen.
Oleh karena itu, YouGov meminta penggunanya untuk mengisi berbagai survei dan berpartisipasi dalam berbagai tugas lainnya. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan uang yang dapat dicairkan melalui rekening. 8. Google Opinion Rewards. Google Opinion Rewards juga termasuk aplikasi penghasil uang tanpa modal dan tanpa undang teman. Aplikasi ini menawarkan penghasilan bagi penggunanya dengan cara mengisi berbagai survei. Survei dapat berupa pertanyaan-pertanyaan singkat tentang berbagai topik seperti logo, promosi, dan rencana perjalanan. Diketahui rata-rata pengguna bisa mendapatkan uang berkisar antara Rp1.500 hingga Rp15.000 per survei yang dikerjakan.